Amal adalah harian kita. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 300 kali pagi dan petang jadi 100. Subhanallah wa bihamdi maha suci Allah dan pujian subhanallahil azim maha suci Allah yang maha besar. Ingat mana gitu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 300 sebelah pagi 300 sebelah petang. Siapa dia lazim baca ni, dosa dia walau ada seperti buih di laut Tuhan apung. Lepas tu Tuhan wi mudah rezeki dia min haitsu la yatasi. Rezeki dia tak suka siapa. Tak suka siapa. Sebab amalan wirid dan amalan zikir, tapi jangan niat gitu, kena niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Kalau Quran, kalau Quran zikir, dosa. Mereka ada kurak dia, tu tak apa. Jangan wisilah. Kena pergi ke orang pandai. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan puji dan maha suci Allah dan kebesaran yang layak dengan dia. 300 pagi, 300 petang. Tapi paling kurang 100 sehari semalam. Itu paling kurang. Lepas tu yang ketiga pula, Rusia hidup dan selamat kena banyak ni. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebanyak-banyak. Ini tak ada kek. Siapa dia lazim baca ni, dosa dia Tuhan buat dan rezeki hidup maka pakar dia akan Tuhan mudah dengan rahmat dan berkat daripada Allah. Tapi yang kita niat kau tu, niatnya lillah. Supaya kita dapat pahala. Macam ni lebih banyak. Kita ada susah tu, ada susah ni ke? Macam ni lebih banyak. Lalu tu dia kata gini. Ketiga belah ni dalam hidup kita ada Rusia. Orang mudah bercara apa-apa segala pekerjaan dengan kita. Ni orang panggil Rusia hidup. Nak bercara apa dengan kita mudah. Nak berkira apa dengan kita mudah. Kita tak jadi berdegil, kita tak jadi keras perut. Baik dalam sorak, baik dalam cari fikiran, kita mudah-mudah gitu ya. Ya kita ada ke? Aku dengan dia tu, aku tak boleh main dengan dia tu. Payah berkira. Dengan dia tu. Ya dah kita kecek. Tak izin tu man. Jadi orang mudah berkira ni, rezeki murah juga. Hidup dia berkat. Mudah berkira. Tak pongoh dia, tak buruh dia, beraluh dia, maaf dia. Betul mana tu? Orang mudah bercara apa segala pekerja dengan kita di dalam hidup sehari-hari. Jual beli dengan dia mudah, mudah kira. Salah sikit banyak bakal maaf. Berkongsi dengan dia kira mudah-mudah ya. Apa kerja mudah kalau kira dengan dia. Ini pun dia panggil murah rezeki dan rusia hidup dia panggil. Inilah amalan membawa berkat rahmat hidup dunia dan akhirat. Sebagaimana permai Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan, we aku duduk dunia ni hasanah. Apa hasanah dunia kalau tu hasanah basari? Dia ada ilmu dan beramal dengan ilmu. Al hasanah fid dunya al ilmu wal ibadah. Ni menurut iman hasanah basari, dia terpesih lagu tu. Al hasanah fid dunya ialah al ilmu, ilmu yang sahih. Wal ibadah, ibadah yang sahih. Maka dia dapat hasanah dunia. Kerana hasanah dunia ni buat sebab bagi hasanah akhirat. Harta dia hasanah, kerja dia hasanah. Kalau dia ada ilmu dan dia ibadah dia betul.
Jadi kejayaan manusia ni, ilmu dia ada, ibadat dia ada. Ilmu dia betul sahih, ilmu akidah dia sahih, ilmu fiqh dia sahih, ilmu tasawuf dia sahih, ilmu bacaan dia sahih, patut ibadat dia sahih. Ni hasanah fid dunya, Hasan Basri kata. Patu wa fil akhirati hasanah, dan akhir hasanah, ini ittifaq ulama kata surga, ial jannah. Wa qina azabanna, eh Tuhan minta sekatlah kami daripada azab dengan kau. Suruh baca banyak mana ni? Setengah-setengah mufassiri dia suruh baca 100 kali sehari. Siapa dia gerak baca 100 kali sehari, Allah beri karamat dia ada 10 karamat. Adalah ada buku lain yang saya tulis. Siapa dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna 100 kali. Allah beri kelebihan dia, karamat dia 10 karamat. Kalau kita tarak nak buat amal tu, setiap lepas sembahyang kita buat amal ni. Setiap lepas sembahyang kita buat amal ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dalam doa ni ada tiga. Minta dunia hasanah, minta akhirat hasanah, patu minta tepih kita daripada api. Dengan api ni jangan-jangan weh. Betul kita kena kurek isap api ni. Tak itu eh. Kalau kita dah minta berlindung daripada api ni, kalau gitu kita dah minta berlindung dengan api, kita isap api pula. Tak jamin eh. Ni duduk dalam surah Al-Baqarah kan ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habis itu.